Saya rasa sesetengah pasukan datang ke SSI hanya untuk kalah. Saya tidak suka perkara macam ini kerana pada akhirnya ini tidak membantu perlawanan, Esteban Solari. Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT, Esteban Solari menegaskan sesetengah pasukan datang ke Stadium Sultan Ibrahim hanya untuk melengkapkan jadual. Solari berkata demikian selepas perlawanan menentang Negeri Sembilan dalam saingan Liga Super 2023 di mana beliau menyatakan corak permainan terlalu bertahan merupakan satu perkara yang tidak digemarinya. Saya berpuas hati dengan keputusan malam ini, semalam kerana kami tahu ini bukanlah perlawanan yang mudah. Kami sedar ini perlawanan yang sukar kerana pasukan lawan terlalu bertahan. Saya rasa sesetengah pasukan datang ke sini SSI hanya untuk kalah. Saya tidak suka perkara macam ini kerana pada akhirnya, ini tidak membantu perlawanan ini. Akan tetapi, ini adalah bola sepak. Mereka akan bermain mengikut apa yang mereka rasa sesuai. Kita mencuba perkara baru malam ini. Saya berpuas hati dengan keputusan yang kami raih, kata Esteban Solari menurut perkongsian Astro Arena.